Semenjak Januari lalu lagi, Nur Syafira Mohd Razali tidak menjejakkan kaki ke sekolah kerana terpaksa menjaga dan menguruskan ibunya yang sakit. Dalam usia yang masih mentah, Nur Syafira Mohd Razali 11 tahun sudah menggalas tanggungjawab sebagai tempat berpaut buat ibunya, Nur Hayati Cik Nur 45 tahun yang menderita penyakit darah tinggi, kecil manis kronik dan buah pinggang yang baru dikesan tapi sudah di tahap 5. Nur Hayati yang juga mengalami masalah penglihatan yang semakin hari semakin kabur berikutan penyakit kencing manis sejak 15 tahun lalu bergantung sepenuhnya kepada anak tunggalnya itu untuk menguruskan rutin seharian termasuk makan minum, mengelap tubuh dan membuang air. Nur Hayati yang juga seorang ibu tunggal berkata kesihatannya semakin merosot sejak Januari lalu menyebabkan dia tidak boleh bangun dan melihat malah ujian lebih berat apabila disahkan menghidap buah pinggang kronik sejak sebulan lalu dan perlu menjalani rawatan dialisis bermula Jun ini.